Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Sekarang saya dan keluarga lagi nginep di Jeep Station Indonesia di JSI Resort. Itu di daerah Gadok. Dan kami menginap di sini karena dia punya track off-road. Dan saya membawa Jimny, Om Obi membawa Jimny. Itu kita main off-road di sini. Tapi ada satu lagi nih, mobil ini mobil disewakan untuk pengunjung dari JSI. Ini adalah Vin Komodo. Dan mobil berpenggerak dua roda tapi sangat tangguh di off-road dan dilengkapi dengan suspensi yang udah cocok untuk mobil melewati medan off-road yang berat. Nah, ini disewakan di sini. Disewakan di sini. Ya udah, sekarang kita coba aja naik Vin Komodo ini melewati trek-trek yang sudah ada di JSI. Ini sekedar gambaran. Mesinnya 4 tak, 1 silinder, 250cc, tenaganya 14 HP, tenaganya terdengar tidak besar, tapi dia juga bobotnya enteng. Transmisinya itu hanya ada 1 speed maju dan 1 speed mundur, jadi benar-benar sederhana, tapi suspensinya, wow, ini armnya sudah double wishbone. Jadi dia ban itu lurus terus, kemudian suspensi belakangnya juga independen. Jadi ini proper off-roader, dia juga sasisnya tuh tubular dan mesinnya itu di belakang. Jadi mau menerjang air di depan segala itu nggak masalah. Radiator ada di atas, air intake juga ada di atas. Jadi ini mobil ini udah capable buat off-road yang lumayan berat walaupun dia hanya two-wheel drive. Dan sekarang mari kita jalan naik mobil ini. Kebetulan baterai GoPro-nya habis, jadi saya cuman akan nyetir aja dulu. Nanti setelah selesai nyetir, saya akan sampaikan impresinya seperti apa dan Anda bisa lihat bagaimana keseruannya nyetir Vin Komodo di Jeep Station Indonesia. Sekarang saya sama Ferrol dulu. Banjir semua di dalam. Ada yang kejebak di situ. Sekarang mau nonton dia dulu ah. Dia lagi benar-benar berkubang di lumpur. Nih Tante Mobi. Iya, nanti digendong. Tante Mobi lihat korbannya. Lihat ya. Kaki belakangnya maaf. Ayo cuci. Ayo. Ini malah nyuci kaki, tali dulu. Rescue kira-kira besok pagi datang. Tunggu aja bentar. Putra, kita mau makan-makan dulu kan ya? Iya. Kita makan-makan dulu. Om, nanti gua pasti tarikin ya. Iya. Sabar ya, Om ya. Kita mau makan dulu ya. Ini talinya kusut. Talinya bisa kusut. Saya tadi lihat dia stuck, saya dari situ langsung keluar aja kanan tuh selamat di situ. Tanpa ada kotor apapun ya, kotor biasa doang. Ini untung ya ada Om Dito ya. Yang memang ahli banget dalam rescue. Om, kalau 5 menit nggak bisa kepasang, kita makan aja dulu, Om. Oh iya, lapar gue. Gua tinggal nih mobil. Enggak apa-apa, Pak, yang ngambil. Taruh, nah, ini cat-celannya nih. Mati. Gak apa-apa, udah. Enteng ini mah ya. Kalau emang gak hidup tinggal aja mobil. Ntar gue netralin, ntar enteng. Oh iya bisa. Oke. Gila, lewat perusahaan. Hebat. Selamat, Om. Lagi terus, lagi. Dikit lagi. Lagi. Aduh, cemplungin lagi. Mundur lagi. Mundur dikit. Maju. Maju dikit. Maju dikit. Terus. Kamu nggak bisa. Lagi. Yang banyak. Nggak pernah bayangin off-road tuh bisa sebahagia ini gitu. Brengsek. Bahagia gara-gara apa? Lihat dalamnya nih. Nah yuk, jalur kering. Ayo Tante, ya, naik lagi Tante. Sebelah kanan bisa tuh. Nggak mau, bisa sana aja, jalan terus aja.
Ini seat belt-nya enggak ada sangkutannya, jadi kita ikutin di sini aja. Sekarang kita offroad lagi sama Rima. Enggak terlalu berlumpur, tapi kenceng aja. Udah kita balik, jadi fun banget ya. Bantingannya tuh empuk, terus habis itu tenaganya juga gede, tapi emang setirnya tuh berat, setirnya berat dan tidak presisi, jadi benar-benar kayak mobil off-road banget. Dan ini buat nyewanya itu 350.000 per 15 menit untuk satu mobil, bisa buat dua orang. Tapi ini fun banget sih, fun banget. Yang penting pastiin yang safety beltnya masih bagus. Ini safety beltnya kurang sempurna, jadi ya iya, udah saya improvisasi aja. Tapi fun banget di JSI ini ada fasilitas seperti ini dan ada track off-roadnya. Ini benar-benar benar-benar menyenangkan banget gitu. Gimana sayang? Pulang. Ini udah gemeter di tangannya asli. Dia udah gemeter tangannya. Tadi saya gaspol, kenceng gak? Kenceng banget. Kenceng banget. Jadi ini definitely konsep liburan yang keren ya. Di JSI ini ada resort, ada track off-road buat mobil, ada mobil buggy seperti ini, Vincomodo yang juga buatan Indonesia. Dan rasanya ini pas buat Anda semua yang ingin berlibur dengan aroma otomotif yang kental, terutama off-road. Jadi begitu aja vlog kali ini. Jangan lupa Anda klik like, belum suka video ini komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Kemudian follow Instagram saya @fitra.eri dan Instagram JSI Resort kalau misalnya Anda ingin tahu tentang resort ini. Dan jangan lupa follow Instagramnya Om Dito @IndonesianOffroadRescue4x4, ada di bawah sini agak panjang karena beliau ini salah satu dengkot offroad. Dan mau tanya-tanya offroad atau mau minta bantuan beliau buat rescue sesuatu, silakan. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.